Halo geng, jadi kali ini gue mau tes gitar pesanan dari Mas Habib dari Palembang. Kayaknya salah ngetes ini. Di luar lagi ada yang motong besi. Suaranya masuk gak? Nanti pas gue mainin gitar, suara vokal gue matiin deh ya. Jadi kali ini mau tes gitar pesanan dari Mas Habib dari Palembang, Segovia D07. Ini finishing gak usah diragukan lagi. Warnanya glossy, ya kan? Mengkilap-mengkilap, kesan mewahnya dapat banget. Terus untuk bagian bridge, saddle, depan belakang itu udah tulang. Ini udah disetting ya. Jadi untuk saddle-nya dikurangin dikit, diampes dikit biar nggak terlalu tinggi. Karena memang ini senarnya senar gede, jadi ya kalau untuk yang nggak biasa senar gede pasti agak kaget karena lumayan neken. Tapi menurut gue ini termasuk ya nggak sakit karena gue udah biasa pakai senar 011, 012. Nah jadi untuk Mas Habib ini ordernya udah paket ya, jadi kita benar-benar paket lengkap dari jack gitar kita kasih 2, pokoknya harga total itu sekian, bisa beda-beda ya harganya tergantung permintaan, baik paketnya terus sama isinya apa aja sama request apa aja. Tas gitarnya juga udah dapat. Untuk kita rinciin aja ya, dapat jack gitar ada 2. Ini udah kita tes semua ya, jack gitarnya sama kayak yang kita pakai yang 3 meter, ada yang 6 meter juga. Ini lagi promo. Terus jack gitar yang basic yang biasa dapat, ada gitar plus juga. Gitar plus itu untuk setting-setting misalnya mau muterin tuner, terus memotong senar, mau congkel pin, terus ada kapo juga karena Mas Habib pengen kapo, terus pin strap udah aman, pick gitar dapat. Ini tes gitar yang penting bunyi ya, karena memang gue bukan gitaris jadi main gitarnya begitu nih. Masalah ini yang order ini gitaris nih, jadi mainnya sekedarnya aja ya. Oh ya, suara vokal saya matiin dulu, oke? Nah, jadi kurang lebih kayak gitu. Karena memang sekali lagi ya, gue ini gak bisa banget main gitar gitu. Jadi main gitarnya sekedar bunyi aja. Pokoknya terima kasih sekali lagi buat Mas Habib udah percaya order di Dallas Project yang tadinya mau order mic. Merembet jadinya ke gitar. Gimana, padahal beliau tuh udah punya gitar chord sama kayak punya gue tuh yang AD810, terus udah punya Yamaha juga, sama gue juga punya. Nah jadi buat teman-teman yang mau order gitar bisa request pre-amp ya, mau Yamaha F310, F400, chord seri cowboy ataupun seri yang lain bisa request pre-amp juga. Jadi yang mau order gitar langsung ke deskripsi aja, nanti ada WA, langsung WA aja, oke? Oke, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan gitarnya selamat sampai tujuan dan bisa ngebantu kebutuhan Mas Habib. Kita akhiri, salam Dallas Project.